Presenter Raffi Ahmad membantah kabar dirinya meminta sejumlah uang yang ditransfer ke Aldila Jelita saat Indra Bekti sakit dikembalikan. Menurut Raffi, dirinya memang murni ingin membantu Indra Bekti yang beberapa waktu lalu mendapat perawatan akibat pendarahan otak. Ya enggaklah, kalau gue kan memberi itu ikhlas. Yang penting bermanfaat, ucap Raffi saat melakukan panggilan video dengan Irfan Hakim di acara FYP Trans 7. Raffi Ahmad lalu kembali menegaskan kabar tersebut tidaklah benar. Enggak mungkin, itu kalau bahasa Sundanya pamali, ucap Raffi kembali menegaskan. Setelah itu, Aldila juga menegaskan kabar dirinya ditransfer 1,5 miliar tidaklah benar. Aldila tak memungkiri Raffi Ahmad memang mentransfer dirinya ketika Indra Bekti sakit, tetapi jumlahnya tidak seperti kabar yang beredar. Aa Raffi itu transfer 50 juta, alhamdulillah, ucap Aldila yang hadir sebagai bintang tamu didampingi kuasa hukumnya. Adapun kabar soal Raffi Ahmad mentransfer uang untuk Indra Bekti melalui Aldila berhembus seiring kabar perceraian Indra Bekti dan Aldila Jelita. Kini Aldila Jelita dan Indra Bekti sepakat bercerai, tetapi keduanya sepakat untuk tidak mengabaikan hak anak-anak mereka. Sebelumnya, video respon Indra Bekti saat mengetahui kemana Raffi Ahmad mentransfer uangnya itu ramai dibicarakan di media sosial. Banyak yang bertanya-tanya kemana sebenarnya Raffi mengirim uang untuk Indra Bekti. Indra Bekti pun sempat terkejut saat mengetahui bantuan dari Raffi Ahmad. Meski terjadi beberapa perbedaan pendapat, Indra Bekti dan Aldila sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Mereka sepakat untuk mengesampingkan ego agar anak-anak mereka tak tersakiti. Sejauh ini, proses gugatan cerai yang diajukan Aldila juga sudah berjalan.